tujuan program pengembangan wisata bahari dan kawasan hutan sagu yang kami akan kembangkan sebenarnya melihat dari situasi yang berkembang selama ini. Situasi yang berkembang selama ini di mana pengunjung semakin berdatangan, ya karena sempat hilang dengan jembatan warna-warni itu. Oleh karena itu, mau tidak mau pemerintah kampung Jebol dan stakeholder yang ada, terutama pemangku adat kampung Jebol, kami memberikan apresiasi, memberikan dorongan untuk pemuda yang begitu kreatif untuk melakukan segala sesuatu. Dan pasti ke depan akan dikembangkan fokus sumber daya alam ini untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Hari ini itu cuma tiga saja. Pertama, kami ingin ada pencanangan rumah pintar yang ada di kampung Jebol ini. Ada perpustakaan kecil yang mungkin terlalu kecil, sementara adik-adik yang di kampung ini cukup banyak untuk mengakses. Sehingga kami juga berpikir ke depan kita bisa bangun rumah pintar itu lebih besar, lebih luas ke depan. Yang kedua, ada juga program pencanangan sagu atau penanaman sagu di sini, tentu menjadi hal yang juga menjadi agenda dari kampung dan juga kabupaten, dan tentu kami dari Pemuda Klasis kami juga untuk mendukung program yang ada di sini. Yang ketiga, yaitu kita akan melakukan bersih-bersih lingkungan, karena di bawah kolong rumah ini juga banyak botol aqua, botol plastik, dan selain juga ada sampah-sampah seperti pentas dan lain-lain yang tentunya sulit kita kurang dengan ekosistem yang ada di sini. Ini tentu menjadi perhatian juga bagi kami di gereja. Saya mau sampaikan atas nama warga masyarakat Sembani, terima kasih kepada Bapak Kapolda, kepada Mbak, dan terutama khusus buat Staf Ahli Presiden. Kehadiran Bapak Staf Ahli itu adalah lambang negara. Sekali lagi, itu adalah lambang negara. Hari ini Presiden sudah jadi kedua jalan, tidak pernah keliling di tidak langsung. Kalau setuju masyarakat Sembani, kalau setuju kita juga bisa melalui kepala kita hadirkan Presiden untuk keliling-keliling di negara. Jorok adalah bagaimana membangun kampung. Saya selalu dapat berjanji kepada saudara-saudara sama pelanggung dari seluruh dari pemuda di sini, juga orang tua, juga apa makanan kita semua, dan coba mengangkat harkat martabat kampung ini lewat sebuah proposal kreatif yang sudah dibuat. Ini luar biasa. Itu salah satu ide yang muncul dari kampung. Inilah salah satu bentuk wujud bagaimana kemandirian kita dari kampung. Jadi biarlah orang di kota itu bicara tentang hidup itu lalu lintas dan keramaian di sana. Tapi kita juga boleh tertutupkan keadaan kampung kita ini dan hebat. Yang dasar. Tahu gak sih? Bahwa ternyata kau yang hebat. Kau yang hebat. Mana yang hebat? Mana yang luar biasa? Sebenarnya, bapak nanti kasih hadiah khusus.